Unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan kantor Bupati Tangerang, Banten berlangsung memanas. Beberapa mahasiswa luka-luka akibat bentrok dengan polisi. Kericuhan pecah antara puluhan mahasiswa dan aparat saat unjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang, Banten pada Rabu siang. Unjuk rasa yang digelar bertepatan dengan HUT Kabupaten Tangerang ke-389 ini untuk mengkritisi pemerintahan Bupati Ahmad Zaki Iskandar. Aksi yang awalnya berjalan damai tiba-tiba ricuh saat puluhan mahasiswa merangsek masuk ke area kantor Bupati. Beberapa mahasiswa diamankan. Sejumlah polisi juga melumpuhkan pengunjuk rasa dengan tindakan fisik. Akibatnya seorang mahasiswa sempat mengalami kejang-kejang dan langsung dievakuasi. Beberapa pengunjuk rasa juga diamankan untuk dimintai keterangan di Polresta Tangerang. Menurut polisi, unjuk rasa harus dibubarkan karena tidak mengantongi izin dan melanggar ketentuan PPKM. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews, melaporkan.